Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk skin Starlight yang akan hadir pada bulan Agustus nanti ya, di mana untuk info resminya itu telah hadir ya, teman-teman ya, dari Moontoon-nya ya. Oke, jadi untuk skin Starlight yang akan hadir pada bulan Agustus adalah skin One yaitu Teen Pop, teman-teman, di mana di video sebelumnya itu pernah kita bahas ya untuk update di Starlight pada bulan Agustus. Selain itu kita dapat Painted Skin untuk skin elitnya Terizula yaitu Amber Flare, lalu ada Random Skin Chest, lalu ada Starlight Game di mana kita bisa menukarkan dengan skin eksklusif di Starlight Shop, lalu ada Battle Emote World Exclusive One ya, yaitu skin Teen Pop-nya, dan Sacred Statue untuk Hero One dengan nama Sacred Statue yaitu Floral Dance ya. Jadi itu adalah item-item yang bisa teman-teman dapatkan dengan membeli Starlight. Oke, jadi ini adalah tampilan untuk skin Starlight si One ini ya, dengan nama skin yaitu Teen Pop, teman-teman. Jadi tampilannya dia semacam anak pang gitu ya, dia membawa semacam botol cat gitu yang bisa menembak. Lalu dia mengenakan topi, mengenakan baju seperti tank top. Lalu ada ekornya yang menjuntai di bagian belakangnya. Lalu untuk sepatunya ada gambar boneka kucing dan itu sangat mantap jiwa. Selain itu juga untuk hadiahnya, di sini kita dapat painted skinnya, skin elite Terizula yaitu painted skin dengan nama Amber Flare ya teman-teman ya. Jadi ini adalah painted skin ya. Jadi teman-teman harus punya skin elitnya dulu untuk hero Terizula ini, baru painted skinnya bisa digunakan. Jadi kalau teman-teman nggak punya skin elitnya, maka painted skin ini masih belum bisa digunakan. Namun untuk painted skinnya tetap tersimpan di akun teman-teman ya. Kecuali kalau teman-teman sudah punya skin elitnya, baru untuk painted skin ini bisa digunakan. Di situ teman-teman bisa merubah-rubah warna dari skin yang teman-teman punya. Lanjut di sini untuk Battle Emote eksklusif yang akan kita dapatkan pada skin Starlight pada bulan Agustus yaitu skin emote skin Teen Pop-nya si One ini ya teman-teman ya. Jadi ini tampilannya. Jadi ada tulisan MLBB gitu ya. Yang muncul emote-nya si One inilah ya dengan skin terbarunya di Starlight Agustus ini, dan ini adalah emote eksklusif dan kita harus punya ya kalau kita punya kalau kita membeli Starlight pada bulan Agustus nanti teman-teman, dan itu auto dapat ya. Tinggal kita selesaikan misi-misi yang ada pada Starlight Pass-nya. Nanti kalau sudah sampai di level emote, ya auto bisa kita klaim teman-teman, dan itu sangat menguntungkan ya untuk Starlight yang sekarang. Lanjut di sini untuk Sacred Statue yang akan kita dapatkan dengan kita membeli Starlight pada bulan Agustus nanti, yaitu Sacred Statue dari Hero One, yaitu Floral Dance ya. Ini adalah Sacred Statue pertama yang diberikan kepada One ya teman-teman ya. Ya karena sebelumnya untuk si One ini dia belum pernah punya Sacred Statue, dan ini adalah Sacred Statue pertamanya. Dan tampilannya seperti biasa, di sini ada tampilan si One-One-nya, dia semacam ya menggaruk pipinya gitu ya dengan gayanya yang imut-imut gitulah ya teman-teman ya. Dan ini kita pasti dapatkan kalau kita membeli Starlight pada bulan Agustus. Jadi kalau teman-teman yang user One-One atau tertarik dengan item-item serta skin eksklusif pada bulan Agustus nanti, ya silakan teman-teman membeli ya dengan harga yang sudah ditentukan ya teman-teman ya. Selain kita dapat skin eksklusif, kita dapat painted skin, dapat random skin chest, dapat Starlight game, dapat emote, dan dapat Sacred Statue juga. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk videonya, dimana untuk Starlight Agustus akan diberikan kepada Hero One dengan nama skin yaitu Teen Pop. Terima kasih teman-teman telah menonton, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.